Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan nikmat-Nya dan dengan petunjuk-Nya kita bisa hadir, kita bisa datang dalam rangka untuk menimba ilmu, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu syar'i yang merupakan sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari agama ini. Salawat dan salam untuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaAllah ta'ala akan selalu berada dalam kebahagiaan kalau kita mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ta'ala sebagaimana tadi disampaikan, tema yang kita angkat dalam pembahasan rutin kita atau kajian rutin kita mulai hari ini dan ke depan adalah yaitu membahas kitab Syarah Thalathatul Usul, penjelasan tentang kitab tiga landasan utama, penjelasan tentang tiga landasan pokok yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Sebelum kita membahas tentang isi kitab ini, maka ada baiknya kita memberikan pengantar terhadap kitab ini agar kita tahu ya kenapa kita mempelajari kitab Thalathatul Usul ini. Ini perlu kita untuk mengetahui bahwa mempelajari itu, kenapa kita belajar ini, apa pentingnya kita mempelajari kitab Thalathatul Usul ini. Kita akan jelaskan pengantar atau muqaddimah dari pensyarah, pensyarah kitab ini, penjelas kitab yang menjelaskan kitab ini, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya dan pengantarnya, sesungguhnya ilmu dan para penuntut ilmu, sesungguhnya ilmu dan penuntut ilmu itu merupakan seafdal-afdal jalan mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi kalau kita beraja menuntut ilmu agama, ini sama dengan kita bertaqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari ilmu agama ini, kita akan mengenal penjelasan dari Allah, penjelasan ayat Al-Quran. Kita akan mengenal tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu atau ilmu itu sendiri dan mempelajari ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berilmu adalah lebih afdal mempelajari ilmu agama, mendalaminya itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Salat sunnah lah, kemudian kau beraja. Lebih afdal kita menuntut ilmu ini. Sehingga ahli ilmu lebih utama dengan dibandingkan dengan ahli ibadah. Ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Mana yang paling utama orang yang tahu jo, yang paham dengan agama atau dengan orang yang hanya banyak beribadah? Lebih mulia ahli ilmu. Kalau ahli ilmu, dia beribadah untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau ahli ibadah, dia beribadah untuk diri sendiri. Maka kita dalam rangka untuk menuju mempelajari agama ini, dalam rangka kita untuk mempelajari ilmu ini, kita berikan semangat terhadap diri kita. Bersemangat, Pak. Ya. Yang sampai awak kalau nonton TV awak bersemangat, kalau mendengar pengajian mengantuk mata awak kan. Jo ilmu hendaknya kita bersemangat, karena ilmu ini yang akan meluruskan jalan kehidupan kita. Dengan ilmu inilah kita akan bisa menjadi baik. Oleh karena itulah menyebarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya, merupakan bahagian dari jihad. Berjihad, orang yang menyebarkannya, orang yang mengajarkannya, kemudian orang yang mempelajarinya, termasuk dia sudah berjihad. Jihad itu bukan hanya perang saja. Jihad menuntut ilmu, beraja agama merdeka, itu bagian dari jihad. Dengan bersungguh-sungguh kita mendengarkan kajian Buya, kemudian memperhatikan dengan baik, itu jihad. Kemudian melawankan tuak, ya, berjuang kita melawankan tuak kita untuk mendengarkan pengajian ini, bahagian dari jihad. Jihad bukan hanya berperang melawan orang kafir. Kalau melawan orang kafir telah jaleh, itu puncaknya jihad. Jihad yang paling tertinggi itu melawan orang-orang kafirin. Oleh karena itulah di zaman sekarang, ya, perlunya kita terus untuk belajar menimba ilmu agama ini sampai akhir hayat. Wah, mati saja batasannya kita belajar agama punya lain. Hanya mati. Ya. Oh, ibu yang mulia Allah. Ilmu agama ini kita pelajari, ya. Semakin kita pelajari, semakin terasa kekurangan awak terhadap ilmu agama. Kebutuhan kita belajar agama ini melebihi dari kebutuhan kita dari makan dan minum. Berkali orang-orang siko makan dan minum, Pak. Ini semua yang di Padang, nak. Semua. Mungkin kita makan 2 kali, 3 kali. Akan tetapi, kepada ilmu lebih lagi. Setiap waktu, setiap saat kita dituntut untuk terus membekali diri kita dengan ilmu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk kita untuk dipelajari, inilah kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Di kitab ini dikaji oleh para ulama, baik untuk masyarakat umum, masyarakat awam, ya, para penuntut ilmu, ya,
keluarga, anak-anak, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, mereka mengkaji kitab ini. Ya. Kita belajar agama kini tak zamannya lapih. Cerita nak menentu aja. Kita belajar agama ba'a ya, nang kita pelajari itu jelas sumber-sumbernya, dasar-dasarnya. Sehingga sepulang kita dari masjid ini, ketika ditanya, apa kaji Buya tadi? Alhamdulillah Buya kaji tentang salakatul usul. Kewajiban awak untuk berilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam. Ketika ada orang bertanya, kita bisa menjelaskan. Tak zamannya awak kini lada kalau kita mengaji, ketika ditanya oleh orang, apa kaji Buya tadi? Deh, lucu Buya tadi. Galak-galaknya. Kalau kita mengaji belajar agama hanya tertawa saja, nanti kena, tak ada dapat berkah ilmu. Cerita galak, cerita dilapau, tak ada berkah ilmu. Ilmu ini ialah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu yang ilmu tadi. Ilmu perkataan Allah, itu Al-Quran. Kemudian perkataan Nabi kita, sunnah. Kemudian sahabat, apa yang dikatakan oleh sahabat. Itu yang ilmu tadi. Agar negeri kita ini baik, Bapak Ibu sekalian. La yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha awaluha. Umat ini tidak akan bisa jadi baik, kata Imam Malik, kecuali apa yang menjadi penyebab terbaik baiknya umat-umat terdahulu. Apa yang menyebabkan umat-umat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khulafa' Rasidin mereka jadi umat yang terbaik? Karena mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Agama ko jadi pakaian dalam hidupnya. Dewak kini kan nak agama ko dipakai untuk nikah. Nikah ya agama, surah baca Quran. Agama untuk bila orang lah mati. Lah mati orang, baru kenal dia agama, baca Quran. Padahal Quran bukan untuk orang mati. Quran untuk orang hidup. Agama ini jadi pakaian bagi awak. Keseharian. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara beradab. Semua diatur dalam agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kembali kita kepada kitab salah satu usul ini, kitab yang sangat dianjurkan untuk dikaji, dibahas, baik untuk masyarakat umum, untuk orang awam, untuk orang terpelajar, ya, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dipelajari sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kitabnya singkat, tidak panjang-panjang, tetapi syarat dengan ilmu. Isinya, matan-matannya penuh dengan ilmu. Maka kenapa kitab ini selalu dikaji oleh para ulama di majlis ilmu, oleh para da'i, termasuk di sini juga akan dikaji secara rutin. Yang pertama adalah ya, kata Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ya, Syekh Saleh, beliau mengatakan bahwa kitab ini annaha minal mutun mukhtasarah. Dia adalah dari matan-matannya, isinya itu ringkas. Ya. Ringkas isinya. Mudah dipahami. Kalau kita belajar agama ini kan bagaimana kita bisa memahami agama dengan mudah? Tidak dengan sulit. Dengan mudah. Bukan kita mempelajari agama ini memberikan pengajaran khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajari manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Maka kitab salah satu usul ini kitab yang mudah, matan yang ringan, ya, ringkas. Kenapa? Ringkas mudah, begitulah cara ulama dalam belajar. Kita belajar agama kon dari yang ketik-ketik dulu. Ya. Fal ilmu la yunalu marrah wahidah. Ilmu itu tidak didapatkan dengan satu kali belajar. Tetapi ilmu itu akan kita dapatkan, ya, dalam hitungan hari-hari, malam-malam, ya, sepanjang
hari sepanjang waktu ilmu akan kita dapatkan. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu sekali baraja langsung paham, langsung tahu, enggak. Makanya yang pendek-pendek dulu dipelajari. Begitu pula orang mapa Quran. Mapa Quran bukan dari Al-Baqarah dulu. Baqarah panjang-panjang, enggak pandai mapa. Enggak bisa mapa dia. Menghafal Quran itu dari juz 30 dulu. Karena juz 30 kan pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian melangkah kepada yang panjang-panjang sampai nanti ke Al-Baqarah. Begitu cara kita belajar tadi. Kita belajar yang pendek-pendek dulu, yang sedikit-sedikit, ya. Kemudian berangsur-angsur, ya, kita dapatkan ilmu tadi dengan tekunnya kita mendengarkan pengajian, tekun kita beraja, fa insyaallah secara berangsur kita akan dapat ilmu. Ya. Coba kalau tiap minggu saja di sini. Di hari lain ada pengajian, Ustaz? Ada. Berapa kali saya? Ya, tiap hari minggu. Ha. Dua kali kita seminggu dapat ilmu di sini. Rutin terus buat kumpulan ilmu tadi. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian yang bisa mencatat, catat. Jadi kalau awak nanti tua nak apa? Kalau masih muda-muda awak catat. Bapak, nanti kalau kita tidak mencatat, kita akan lupa apa yang terang buya minggu petangnya. Tapi kalau kita catat ilmu tadi, ilmu itu akan melekat ke kita. Besok catat lagi. Walaupun satu halaman satu kali pengajian, Pak insyaAllah. Kalau satu halaman saja satu kali pengajian besok iyalah akan bahasa halaman, ya. Selama satu tahun mungkin sudah selesai bisa satu buku. Itulah ilmu sesinya. Sehingga kita semakin berkualitas, ya, ilmu wa bertambah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa kata Ibn Shihab Az-Zuhri, beliau mengatakan dalam kitab Kitabul Jami', beliau mengatakan man ramal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Siapa yang melempar ilmu untuk ia dapatkan dalam bentuk jumlah besar, maka ilmu itu dahaba, akan hilang juga setelah itu dalam bentuk jumlah besar. Wa innama yutlabul ilma ala marral ayyam, marril ayyam. Semuanya ilmu itu dipelajari dengan perjalanan hari-hari, perjalanan malam. Artinya ilmu itu tidak bisa didapatkan satu kali belajar, dua kali belajar, tapi ilmu itu didapatkan dengan proses yang lama dan panjang. Terus kita belajar untuk ilmu. Ambo mengaji tafsir juz 30 bapak-bapak ibu-ibu di Padang kan sajus itu. Beralam mau sekali seminggu 2 tahun baru bisa selesai juz 30. Bayangkan. Al-Qur'an berajus adanya Pak 30 nak. Kalau 2 kali 30 saja berarti berapa tahun awak bisa mempelajari Quran tadi? 60 tahun kan umur awak saja belum cukup, tidak sampai mungkin dah. Kalau dihitung dari kini awak belajar agama, ha? Tidak sampai mungkin 60 tahun sisa umur awak. Begitu agama ini dipelajari tidak habis-habis Bapak Ibu. Baru cek tafsir saja kita pelajari juz 30, penjelasan tafsir tadi sampai memakan waktu 2 tahun itu kalau sekali dalam satu minggu. Oleh karena itu semangat kita terus belajar untuk ilmu ini. Oleh karena itu ilmu itu dipelajari dari yang kecil-kecil baru yang besar, dari yang sedikit kitab-kitab kutip baru kitab kutip itu yang kecil-kecil, kemudian baru kitab, berangsur-angsur dalam mempelajari agama ini. Tak bisa awak makan sekaligus tu. Pusing waktunya. Yang pokok-pokok dulu kita belajar agama, baru yang cabang. Yang usul dulu, yang usul pokok-pokok agama, akidah, pokok-pokok akidah,
kita belajar dulu. Kemudian seperti pokok-pokok akidah, rukun iman, rukun Islam, itu pokok-pokok akidah. Pokok-pokok ibadah apa? Salat, ya. Kemudian pokok-pokok muamalah, berjual beli dan lain-lain. Itu pokok-pokok yang kita pelajari dulu. Baru nanti cabang-cabang, rincian-rincian dari agama ini, setelah itu kita mempelajari. Yang kedua, kenapa sebabnya, kenapa kita mempelajari kitab Thalathatul Usul ini, Bapak Ibu? Karena di dalam kitab ini ada jawaban. Ya. Jawaban tiga pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Kita ketika kita mempelajari kitab ini dengan baik, dengan benar, dan kita pahami, tadaburkan, dan kita amalkan, fa insyaallah Bapak Ibu akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Apa tiga pertanyaan itu, Pak? Pertama, ma rabbuka? Siapa rob kalian? Yang kedua, ma nabiyuka? Siapa nabi kalian? Yang ketiga, apa agama kalian? Ya. Ma dinuka? Ya, apa agamamu? Tiga pertanyaan ini nanti di alam kubur kita ditanya Bapak Ibu. Kok murah nah pertanyaan Ibu ya? Tidak murah. Tetapi pertanyaan itu sangat terkait dengan lai paham awak, lai mengamalkan kita. Kalau paham, lai benar pemahaman kita. Ya. Kemudian bagaimana, apakah kita mengamalkan atau tidak? Kalau sebatas menjawab kasar saja, anak TK bisa menjawab. Ya nak? Anak TK Bapak Ibu. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Kan bisa mudah itu. Tapi tidak semudah itu menjawabnya. Karena dia terkait dengan ya Allah itu, bagaimana sikap kita terhadap Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya, bertauhid kepada Allah. Kalau kita tahu Allah Rabb kita, namun syirik masih wak kerajuannya baru, perbuatan syirik masih kita lakukan, tidak terjawab pertanyaan tadi dengan benar. Karena orang yang akan menjawab pertanyaan itu adalah orang yang mengamalkan dan yakin. Pak insya Allah mereka bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita sukses berhasil menjawab tiga pertanyaan itu, itulah lah modal awal dewa untuk akan sukses di akhirat nanti. Karena alam kubur itu alam masuk alam akhirat naik. Alam kubur itu baru satu langkah. Ya. Belum masuk alam akhirat. Karena kita melalui beberapa alam dalam hidup ini. Pertama alam ya, alam rahim. Ketika kita masih dalam perut ibu kita. Yang kedua alam dunia. Inilah alam nyata ini. Kalau kita hidup ini di alam dunia. Yang ketiga alam barzah. Itu kalau lah mati ya, Pak. Alam kubur, alam barzah. Alam yang misahkan dunia dan akhirat. Yang keempat barulah alam akhirat. Ini masya Allah alam yang sangat panjang. Tah berapa lama kita di akhirat ini? Tah berapa lama? Sedangkan di dunia ini Bapak Ibu, kita hanya hidup umur kita 60 sampai 70 tahun umur kita. Itu umur umat Nabi Muhammad. Kenapa Pak Ambo ada 70 lah kini nak? Yang ada risiko ada 70 lah? 60 lah? Itu umur kita, umur umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, a'maru ummati ma bainas sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur. Umur umat Nabi Muhammad. Wa aqallahum, dan sedikit dari mereka yang melampaui 70 tahun tadi. Tidak banyak. Oleh karena itu, buku yang kita pelajari ini merupakan jawaban dari tiga pertanyaan malaikat nanti, ya. Pertanyaan malaikat tentang Rob, siapa Rob kalian,
Tuhan kalian? Apa agama kalian? Siapa Nabi kalian? Dengan memahami ini, ya, dengan benar, insyaAllah ta'ala kita mudah-mudahan sukses di alam kubur nanti. Dengan memahami dengan benar, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah kita akan sukses di alam kubur nanti. Kalau lah sukses di kita di alam kubur, insyaAllah untuk menuju akhirat, pertanda kita juga sukses di akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat. Tadi sudah kita jelaskan pengantar dari kitab ini. Kenapa kita mempelajari kitab ini? Pertamanya matannya ringkas. Yang kedua adalah kitab ini sebagai jawaban untuk, ya, sebagai jawaban bagi kita terhadap pertanyaan malaikat mungkar nangkir di alam barzakh nanti. Kalau kita sudah tahu jawabannya dengan benar, memahami dan mengamalkan, insyaAllah kita akan sukses menjawab pertanyaan ini. Di awal pembahasan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kata pengarang kitab, memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat hadis, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, jika tidak menyebut nama Allah, maka kurang berkahnya. Mulailah suatu kebaikan dengan menyebut nama Allah, nama Allah. Makanya makan adalah baik, bismillah. Minum adalah baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Memulai dengan menyebut nama Allah. Allah adalah zat yang kita ibadahi. Kalimat Allah itu hanya, kata-kata Allah hanya layak kita berikan hanya kepada Allah saja. Manusia tidak boleh dikatakan dia sebagai Allah. Karena Allah itu yang diibadahi, yang disembah. Ar-Rahman adalah zat yang mempunyai rahmat yang luas. Rahmat Allah itu luas, meliputi langit dan bumi. Luas sekali. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau Rahman itu, Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Orang mukmin dikasih rahmat Allah, orang kafir juga dikasih rahmat Allah. Maka kita cari, ya, banyak orang kafir yang kaya dibandingkan dengan orang Islam. Tapi Ar-Rahim, sayang Allah, tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang beriman. Rahim. Rahman, ya, rahmat Allah lah berikan kepada seluruh hambanya. Sedangkan Ar-Rahim, sayang Allah, hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepadanya, bertauhid. Itu bedanya. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari arba'i masail, empat masalah. Ya'lam, ketahuilah. Ini menyuruh bahwa kita disuruh untuk selalu mengetahui, selalu mengilmui suatu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, disuruh juga untuk mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah ungkapan kelembutan. Kalau kita sebagai seorang pengajar, ya, maka kita berlemah lembut dengan mendoakan murid-murid. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib, ya, atas kita untuk mempelajari empat masalah. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Apa empat masalah itu? Yang pertama, al-ilmu. Itu berilmu. Yang kedua, ya, masalah yang pertama, al-ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu, ma'rifatullah. Itu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya,
dan mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Wajib itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya wajib aini, wajib ain, atau wajib ain, wajib masing-masing individu. Salat wajib ain, masing-masing wajib untuk melaksanakannya. Puasa wajib, masing-masing wajib, tidak boleh dia tidak tahu. Itu wajib ain. Ada yang kedua, wajib kifayah atau wajib kifai. Apa wajib kifai itu? Kewajiban untuk melaksanakan ajaran agama untuk sebagian orang dibebankan untuk melaksanakannya. Jika dia sudah melaksanakan, maka tanggung jawab orang lain, ya, hilang tanggung jawab orang lain. Contoh, melaksanakan pelaksanaan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan, ya. Kalau sudah ada sebagian orang melaksanakan itu, maka sebagian orang lain yang tidak melaksanakan gugur kewajibannya. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan satupun, semua berdosa. Itu yang wajib kifai tadi. Wajib kita mempelajari. Jadi wajib itu terbagi kepada dua, wajib aini dan wajib kifai. Ini dalam urusan agama. Adapun mempelajari selain ilmu agama, atau kita mempelajari ilmu fisika, ilmu kimia, komputer, segala macam, itu tidak wajib. Itu hanya mubah. Apa hukumnya, Pak? Mubah. Mubah itu boleh. Ya. Boleh mempelajari. Kalau boleh itu, ada dua indikator. Boleh kita pelajari, boleh kita tidak, ya? Tidak pelajari. Itu mubah sifatnya. Yang ilmu agama inilah yang wajib kita pelajari. Jika wajib, jika kita tidak mempelajarinya, kita berdosa. Awak kalau tidak tahu jauh agama, kita berdosa. Tapi kalau tidak tahu pun awak jauh matematik, jauh fisika, segala macam, tidak berdosa ada. Ya. Majumlah dimuliakan Allah. Disinilah mulianya ilmu agama ini. Ilmu agama itu min asrafil ulum, semulia-mulia ilmu. Jangan kita rendahkan, jangan kita lecehkan. Karena Nabi katakan innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, mewarisi ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Kembali kita kepada pembahasan kita. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Yang pertama, ilmu. Ilmu apa saja yang wajib kita pelajari? Tiga di sini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Mari kita jelaskan tentang tiga ini dulu. Yang pertama, mengenal Allah. Mengenal Allah maksudnya adalah mengenal yang menyebabkan kita itu patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Itu mengenal tadi. Bukan sebatas awak tahu siapa Tuhanmu, Allah. Mengenal bukan sebatas tahu. Tetapi pengenalan itu membuahkan ketundukan, kepatuhan terhadap perintah Allah. Itu yang mengenal tadi. Menjadikan pengenalan kita kepada Allah masuk ke hati kita. Hati menyuruh untuk beramal. Itu yang dimaksud mengenal Allah tadi. Sebab kalau hanya kenal siapa itu Allah, ya Tuhan.
Iblis juga kenal dengan Allah. Iblis tahu juga Allah. Tetapi apakah iblis itu ya dia mentaati perintah Allah? Kendak dah. Oleh kerana itu bapak ibu awak bagamu kok tidak cukup awak sebatas tahu saja, kenal saja. Mesti kita meyakini, memahami, meyakini dan mengamalkan. Itu yang dituntut dari menjalankan agama ini. Mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah Rabb kita. Dia yang menghidupkan awak. Dia yang magih kita rezeki. Ya. Dia yang mengatur urusan. Allah adalah zat yang kita sembah. Kita ibadah satu-satunya zat yang kita sembah dan ibadahi hanya Allah saja. Tak boleh kita menyembah selain Allah. Allah yang berikan kita rezeki, bukan manusia yang berikan kita rezeki. Bukan bos awak, bukan induk sambang awak yang magih rezeki tadi. Maka jangan takut kita kehilangan rezeki. Lagi kita berusaha menjalankan kehidupan kita bertakwa kepada Allah. InsyaAllah rezeki itu akan selalu menyertai kita. Apalagi negeri awak jalan panjang ke subur kan. Tanam-tanaman ya tumbuh dengan mudah. Rezeki Allah itu melimpah ruah. Tinggal kita bersyukur saja lagi. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kembali kita tentang mengenal Allah tadi. Allah dialah yang menyembuhkan penyakit kita ketika sakit. Jadi bapak ibu, kalau awak sakit, apa yang kita lakukan terlebih dahulu kalau kita sakit? Apakah kita langsung berobat? Tidak. Terlebih dahulu yang kita lakukan kalau kita sakit, konsep atau dasar yang kita lakukan, minta kesembuhan kepada zat yang menyembuhkan. Allah. Dialah yang menyembuhkan. Sehari sakit, tidak jodoh, tidak sembuh, besoknya mungkin boleh kita cari ubat. Cari obat. Kita supaya kita melakukan wasilah untuk kesembuhan. Namun yakinilah, kalaupun kita membeli obat, tetapi tetap kita meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan obat yang menyembuhkan kita. Kalau kita lihat zaman kini kan, kau payah berubik, kau sakit, kini banyak penyakit. Ubiknya plastik asoi itu, kantong asoi banyak ubik. Yaitu wasilah kita lakukan, tetapi yang perlu kita yakini bapak ibu, yang menyembuhkan penyakit kita itu adalah Allah, bukan obat. Dialah wa idza marid, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkanku. Mengadu kita kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah hamba-Mu ini. Ya Allah sembuhkanlah hamba-Mu ini. Begitu juga kepada anak awak sakitnya, nak. Apa awak ketian kalau awak sakit? Kasih awak minta kesembuhan, tak menangis-nangis ke nak? Apa baca? Allah masfini. Ya Allah isfini. Ya Allah sembuhkanlah aku. Itu awak ajarkan anak awak. Kalau sakitnya, langsung kita minta apa? Ya Allah sembuhkan aku. Lihat awak muda itu pak. Ada anak kita seperti itu mengajar anak kita. Ya. Banyak janda kita nak tak kena dewa kalau kita kau sakit kita nak tak kena Allah dewa. Nak tak kena dewa langsung ke bidan, ke dokter, ke UB. Dia yang kita dahulukan jemaah dimuliakan Allah. Kalau kita sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi Allah itu kita kenal secara rububiyahnya. Yaitu Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan kita rezeki, menyembuhkan. Kemudian kita kenal secara uluhiyahnya. Yaitu Allah itu dialah satu-satunya zat yang kita sembah,
kita ibadahi, ya, meminta kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah. Kalau awak sebagai petani umpamanya, lah kita menanam, ya, itu lagi pupuk segala macamnya, kita serahkan kepada Allah hasilnya. Ya. Tawakal kita kepada Allah. Kemudian mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat. Seluruh nama Allah itu husna, baik. Dan seluruh sifat Allah itu mulia, tinggi. Maka berdoalah kita dengan nama Allah, menyebut nama Allah. Walillahi asma'ul husna fad'u biha. Kepunya Allah nama-nama yang baik, berdoa dengannya. Kok latih-latih badan awak, lemah badan awak. Berdoalah kita dengan asma Allah yang maha kuat. Ya Qawi, ya Allah, ya Qawiyun. Ya Allah yang maha kuat, kuatkanlah hamba-Mu ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bulan dan matahari. Allah lah yang memiliki hari akhirat. Jadi kalau kita kenal dengan Allah, tentu pasti kita akan melaksanakan perintah-Nya. Ini ba'a ko umat Islam ko malih beribadah. Kenapa dia malas beribadah? Karena tidak kenal dengan ya Allah. Kenalnya hanya sebatas Allah itu Tuhan. Tapi dia tidak mengetahui mengenal Allah, Allah yang harus dia sembah. Dia tidak kenal dengan kekuasaannya, keagungannya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat udara. Cobalah kini kalau awak sasangok, kalau orang kena corona kan dirawat rumah sakit, dia gih oksigen. Ya. Dan corona kalau orang sasangok sak napas pakai oksigen. Oksigen tu babali dibayar tu. Sementara setiap hari kita Bapak Ibu yang menyekolah Allah, kita menghirup udara oksigen Allah ini tidak pernah bayar. Lihat dulu datang tagihan oksigen kawak setiap bulan, Pak. Kok listrik lagi? Tagihan listrik kan? Tapi oksigen, udara yang kita hirup ini, Masya Allah. Dia yang berikan. Maka jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah. Maka kita harus kenal dengan Allah. Karena tidak akan bisa kita mencintai Allah kalau tidak kenal. Karena ada pepatah awak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal dengan seorang, awak kadang-kadang curiga dengan orang itu. Tapi rupanya setelah kita mengenal, lawak sapo-nya, lawak tegur-nya, rupanya dia baik rupanya. Maka jangan kita kalau kepada orang lain tidak boleh kita langsung curiga, langsung buruk sangka. Tapi kita kenali dia dulu. Baru setelah itu kita tahu siapa dia sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa kita kenal melalui apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah memperkenalkan dirinya, dia sebagai pencipta. Dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mengenal Allah. Melalui, termasuk juga kita kenal Allah melalui ayat-ayatnya. Melalui kekuasaannya. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Yang tidak bisa manusia untuk menciptakannya. Oleh karena itu, semakin kenal kita kepada Allah, semakin tahu rendahnya diri kita di hadapan Allah. Tapi kalau tidak kenal kita kepada Allah, manusia akan menyombongkan diri.
ya, nyombongkan dirinya, lah langsung santai, yang langsung hebat. Tapi kalau dia kenal kepada Allah, akan terasa hinanya diri kita ini di hadapan Allah. Sehingga kita bangkit untuk mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah, karena kita kenal dengan Allah. Inilah kita gunanya belajar tauhid. Insyaallah dalam kitab ini juga akan dikenalkan kita dengan tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat secara mendetil nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yahibu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tadi kita sudah sampai kepada yaitu menyinggung sedikit tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya memang ada khusus tentang masalah ma'rifatullah ini. Namun kita di sini memberikan gambaran secara garis besar tentang mengenal Allah ini. Jadi ilmu yang pertama yang wajib kita ketahui mengenal Allah. Tentu bahwa caranya kita mengenal Allah kan memperlu. Karena ada orang ya mengatakan ya untuk mengenal Allah kenal diri kita dulu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu yang berkembang di masyarakat awam, bahkan katanya itu hadis. Siapa yang man arafa nafsahu, ada ungkapan yang tersebar di masyarakat awam, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal akan Rabbnya, Tuhannya. Apakah dengan cara itu mengenal Allah? Dan benarkah ungkapan kalau kita kenal diri kita, kita akan kenal Allah? Jelas tidak. Mengenal Allah bukan mengenal diri. Untuk bisa kita mengenal Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ada cara yang diajarkan oleh agama kita tentang cara mengenal Allah. Mengenal Allah dengan dua cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui ayat syar'iyah, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak akan tahu dengan Allah kecuali ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai orang beriman, sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa dia yang menciptakan kalian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah ya yang berhak sembah kecuali dia. Dia maha berdiri, maha hidup. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tidur, tak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Al-Quran yang memperkenalkan dirinya, Allahu 'ala al-'arsy istawa. Allah itu di aras, di langit. Ya. Tidak akan mungkin kita mengenal Allah melalui jalan-jalan yang tidak benar, yang tidak diperkenalkan dirinya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak belajar Quran, tidak belajar Sunnah Nabi, tidak akan kenal kita dengan Allah. Ya. Mengenal Allah juga melalui ayat kauniyah, ya, dari makhluk kita sendiri yang Allah ciptakan. Bahwa kita makhluk yang sempurna, diciptakan kita dalam keadaan ahsani takwim, sebaik-baik bentuk, gagah, rancak, ganteng, cantik. Ya, masing-masing kita ini sudah ada pasangannya. Orang awak suka je orang awak, orang Indonesia suka dengan orang Indonesia, orang Arab suka pula dengan orang Arab. Itu fitrah yang Allah ciptakan.
Betapa mulianya kita, betapa sempurnanya ciptaan susunan tubuh kita ini. Bayangkan, ciptaannya saja sangat bagus, apalagi yang menciptakannya. Ya, ciptaannya Allah ciptakan awak gigi dari lahir awak. Mana rancak awak pakai gigi asli atau gigi palsu, Pak? Mana rancak? Cak asli kan? Gigi palsu awak? Nang goyang-goyang lah. Masya Allah, ciptaan Allah betul-betul sangat badia, badi'us samawati wa ardh. Dia menciptakan, Allah itu menciptakan, tidak ada contoh. Kalau awak mengumum saji, ada gambarnya kan? Kalau tidak ada gambar, tidak bisa bangun. Tapi Allah menciptakan sesuatu, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, hanya dengan mengatakan kun fayakun. Begitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal ciptaan Allah, kita sendiri dulu, ya, dengan mengenal ciptaan Allah dari diri kita, keagungan kemuliaan yang ada pada diri kita, kita akan kenal dengan Allah, termasuk makhluknya. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, semuanya adalah jalan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, jalan yang pertama adalah melalui Al-Quran dan Sunnah. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian mengenal Nabi. Kewajiban ilmu tentang mengenal Nabi. Apa maksudnya mengenal Nabi ini? Mengenal Nabi maksudnya adalah yaitu pengenalan yang sifatnya dalam hati kita. Hati kita mengakui bahwasanya kita menerima syariatnya. Kita tunduk dan patuh kepada perintahnya. Kita ikuti petunjuk Nabi SAW. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu mengenal Nabi SAW. Mengenal Nabi yang membuahkan apa? Taat kepadanya. Menerima syariatnya. Kalau hanya kenal siapa Nabimu Muhammad, orang Barat pun tahu. Nabi akhir zaman Muhammad. Tapi kan yang tahu Nabi akhir zaman Muhammad, namun mereka tidak mengimaninya. Mereka tidak tunduk pada perintah Nabi. Jadi kenal kita itu bukan sebatas kenal, tapi kenal kita itu membuahkan ketundukan kita dalam hati untuk taat kepada beliau. Ini yang dituntut dari pengenalan kepada Nabi. Ya. Karena tadi di awal kajian kita, bahwa kitab Thalathatul Usul ini menjawab tiga pertanyaan malaikat nanti. Kalau kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, fa insyaallah taala mudah kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Jadi mengenal Nabi, beliau adalah Rasulullah, Rasulullah berhukum dengan hukum yang telah beliau tetapkan. Kemudian ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang ketiga, ilmu yang wajib kita ketahui, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Timbul pertanyaan, apa itu makna Islam? Awaklah beragama Islam sejak ketik kah? Dulu ada guru wak mengatakan Islam itu Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Itu Islam. Itu tidak kebetulan saja. Isa subuh, lohor, asar, maghrib. Lohor itu bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya nak lohor, zuhur. Tidak jadi Islam. Enggak. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada semua Nabi dan Rasul. Agamanya Islam. Apa makna Islam tadi Bapak Ibu? Kepatuhan, ketundukan kepada syariat yang Allah turunkan. Namun kalau di zaman, karena kita umat Nabi Muhammad, ya, Nabi terakhir, maka ketika awak mengatakan Islam, agama kita Islam,
Maka Islam yang dimaksud adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, di mana syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Dan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, penutup sekalian Nabi. Mengenal agama Islam, ya, dengan dalil. Islam kita kenal melalui apa? Melalui dalil. Maka ketika kita melihat orang melakukan satu amalan, kok lai agama lai sesuai yang diajar Nabi atau tidak? Dari mana awak tahu, Bapak Ibu? Dalil. Mana dalilnya? Mana Quran? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Itu yang maksud dengan dalil. Dalil bukan kata buya. Bisa jadi kata buya itu bertentang dengan syariat. Dalil itu apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu dalil. Ya. Agar awak tidak tertipu dan beribadah. Ada dalil orang kau, bako kejauhkan amalan kau, orang gaya-gaya wa dahulu lah muda itu mengarajuan. Gitu. Itu dalilnya. Itu bukan bukan dalil. Ikolah tradisi awak. Ikolah budaya awak. Kalau itu jawabannya Bapak Ibu, itu bukan dalil. Dalil itu apa? Qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Itu ya dalilnya. Karena kalau kita beribadah, tidak ada dalilnya, ikut-ikutan tapi tidak tahu dalil, tidak ada dalilnya, maka amal kita itu bisa ditolak. Tidak terima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun. Kuburan Nabi saja, kalau kita mengaji-ngaji bermaksud ziarah kubur, itu tidak boleh. Kecuali sambil lalu. Sambil lewat, umpamanya, bapak-bapak, ibu yang lah pergi ke Madinah, kemudian sambil jalan, mana kuburan Nabi tadi, wajah lihat sambil lewat, itu boleh. Tapi menyengaja bermaksud untuk ziarah kubur dari sini, dari kampung kita ke sana, itu tidak ada perintahnya. Tidak ada suruhannya. Yang disuruh itu hanya, yang disunnahkan kita hanya mengunjungi 3 masjid untuk beribadah. Masjidil Haram di Mekah Mukarramah, Masjid Nabawi di Madinah, ya, di Madinah, Masjid Aqsa di Palestina, 3 tadi. Selain 3 itu sama. Masjid Ummi dengan masjid yang layang Al-Wusta di Pasar Alam Panjang samanya. Tidak ada nilai lebihnya. Sama. Hanya 3 masjid. Nah, zaman kini ada kurang pari, adalah namanya Bapak Ibu, wisata religi namanya. Ada wisata religi. Kemana wisata religinya? Ke makam-makam. Ya. Ke makam, contoh pai Aceh. Kuburan Syekh ini, Syekh itu. Apa masjid? Kalau menyengaja untuk melihat masjid itu apa? Apa gunanya? Termasuk safar yang tidak, yang safar yang terlarang. Termasuk perjalanan yang dilarang adalah mengadakan perjalanan untuk masjid tertentu. Hanya 3 masjid kita dibolehkan untuk safar mengadakan perjalanan jauh. Masjid Haram di Mekah, Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Selain itu sama masjid. Nah, balik kita kepada kaji tadi belia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenal agama ko dengan apa? Ya dalil. Contoh, ya. Di dalam pelaksanaan salat ada masyarakat awak ketika assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balian tapak tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertanya kita, di mana dapatnya itu? Di mana dapatnya membalikkan tapak tangan kita ketika salam? Yang kanan di kanan, yang kiri kiri.
Adakah Nabi mengajarkan tentang sifat salatnya seperti itu? Dapatnya di mana dia ada orang dia mencawat mencari orang banyak lemah dia itu buyang. Ha, itu bukan dalil. Tidak dalil. Tidak ada sunnah. Ada pula orang salatnya mudah ikut. Kan sedekapnya itu tidak mudah ikut. Dah. Tapi cikgu kau. Di masuk jantung kau. Itu kajinya dia kau. Tapi kaji kau nak bersabuk dalam Quran dan sunnah. Ya, mudah ikut tangannya. Tadi mana ada peknya dia. Nah, itu kembali tadi. Kalau itu benar, mana dalilnya? Dari mana dalil itu Bapak Ibu? Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kemudian harus pula penempatan dalilnya harus jaleh. Jangan nanti dalilnya masalah ini dibawakan itu dalilnya. Lain. Lain dalil, lain penempatannya. Jadi kalau kita cara beragama kita itu harus berdasarkan dalil. Kita orang awam ini mah tahu dalil buya. Betul nak tahu dalil. Tapi kita bertanya kepada buya tersebut di mana dasarnya itu. Kalau buya itulah mengatakan dasar Quran dan sunnah. Kau, ya. Kalau itu salah nanti yang nyajang kawak buya itu nama desuk. Kau balik jadi buya kau. Tidak mudah. Sama dengan dokter Bapak Ibu. Kalau dokter itu salah terapi bahannya. Licegak pasiennya. Mati. Itu dokter. Kalau buya ba'a masuk neraka beko. Manan parah ya mati atau tambah sakit masuk neraka. Manan parah Pak? Parah masuk neraka kan? Jadi barik jadi buya kan. Tak mudah. Tak boleh kita menyampaikan sesuatu kecuali dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin kenal agama awak yaitu Islam, kenal melalui dalil. Dari mana bisa awak mengetahui dalil tadi? Dengan cara apa? Belajar. Inilah caranya. Ikutlah salah satu kita belajar mempelajari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dibacuan dek buya. Sebenarnya buya kau yang membacakan apa yang telah disusun oleh para ulama. Taknya buek pula seorang dah. Ya, saya pun membacakan apa yang sudah dijelaskan para ulama semuanya. Begitu cara kita beragama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau lahir dalil kita beragama jalankan insyaallah. Tiga pertanyaan malaikat tadi akan terjawab dewa. Ya. Akan terjawab dengan baik, dengan sukses. Ya. Jadi, kita ulang lagi, ada tiga macam yang wajib kita kenal. Kita landasan pokok kita ini baru pengantarnya masalah nanti masing-masing juga akan dirincikan oleh Syekh pengarang kitab ini rincikan tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam dengan dalil dengan rincian-rincian yang ada. Ini baru sebatas pengenalan secara garis besarnya. Nah, tadi kita katakan bahwa wajib kita mempelajari 3-4 masalah. Pertama ilmu. Ya. Ilmu yang maksud apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Masuk kita yang kedua. Kedua apa? Al-amalu bihi. Beramal dengannya. Tak cukup kita ilmu saja Bapak Ibu. Tinggi mana ilmu awak tapi tak mengamalkan, cuma aja. Orang Yahudi, orang yang paling berilmu dengan Taurat. Yahudi itu santiang jo Taurat. Tapi nya tak mengamalkan isi Taurat. Akhirnya Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Amalkan ilmu kita itu. Tujuan kita beragama itu beramal. Bukan untuk berdebat. Tapi kita beramal. Setelah kita berilmu, kewajiban kita mengamalkan ilmu tadi. Amal itulah thamratul ilmi. Kata Syekh, ya, Utsaimin, wal amalu fil haqiqah wa thamratul ilmi. Amal itu buahnya ilmu. Kalau kita nak beramal hanya tahu saja, berarti ilmu awak tak berbuah. Hampu. Berapa banyaknya orang tahu kini Bapak Ibu,
Kita tanya ke masyarakat awak, lai tahu bapak hukumnya solat? Lai pak. Tapi bapak aku apa nak solat? Nah itu. Tahu hukum solat tapi tidak sah? Tidak salat. Berarti ilmunya tidak berbuah. Maka perlu kita mengamalkan ilmu kita yang kita dengar tadi, kita coba untuk mengamalkannya. Nah, tentu kita belajar itu sedikit-sedikit dulu, sedikit-sedikit-sedikit, sehingga kita mudah untuk mengamalkannya. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Maka kata syekh di sini, siapa yang beramal tanpa ilmu, tidak ada ilmunya, nyu mengarajuan jo, maka serupa dia dengan orang Nasrani. Bah orang Nasrani tadi semangat mengamalkan agamanya tinggi, tapi ilmu tidak ada. Apa yang akan terjadi pada diri mereka? Ad-dal, sesat, sasek, menyimpang. Kan banyak orang kini mengaji sifat 20 kajinya kan. Balik mengaji, ada yang teler otaknya, ada yang gilo gay. Lekah mungkin bapa ibu orang belajar agama sampai gilo? Mustahil. Semangat belajar agama tinggi, tapi ilmunya tidak ada. Jadi kalau seorang beramal melakukan ibadah tanpa ilmu, tidak ada ilmunya, tapi berani saja melakukan itu, sama dengan orang Nasrani. Bah orang Nasrani sampai dia mempertuhankan nabinya. Semangatnya tinggi memuliakan orang soleh, ya, pertuhankan nabinya. Sebaliknya, wa man alima, siapa yang berilmu, tahu dengan kebenaran, walam ya'mal, dan nyo ndak beramal, faqad syabahal yahud, dia menyerupai orang Yahudi dalam sikapnya. Walaupunnya bukan orang Yahudi, tapi dalam sikapnya sama dengan orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi? Orang Yahudi tadilah musim buang, nyo tahu dengan isi Taurat, tapi dia tidak mengamalkan isi Tauratnya. Dia sembunyikan ayat-ayat dalam Taurat, ayat tentang rajam disembunyikannya. Dia tahu. Dan kedua sifat ini, beramal tanpa ilmu, kemudian berilmu tapi tidak beramal, ada pada kaum muslimin. Ada pada sebagian kaum muslimin. Maka kalau dia semangatnya tinggi beribadah, tapi ilmunya tidak ada, tidak dasar ilmu, hanya ikut-ikutan saja, sama dengan orang Nasrani. Kalau dia punya ilmu tapi tidak beramal, sama dengan orang Yahudi. Artinya sifatnya, perilakunya sama dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, ambillah pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, berilmu dan beramal. Inilah jalan yang sesungguhnya. Siratal ladina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita setiap hari Bapak Ibu. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Doa kita agar kita sampai akhir hayat selalu lurus di atas jalan Islam, di atas Quran dan Sunnah. Ya. Suratul ladina an'amta alaihim. Apa jalan yang lurus tadi? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan yang wa ghairil maghdubi alaihi, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Yang Engkau murkai itu jalan orang Yahudi, ya, jalan sesat orang Nasrani. Jadi amalkanlah ilmu tadi, ya, mulai dari yang perkara-perkara pokok, salat lima waktu, bertauhid, mentauhidkan Allah, tidak buat syirik, menegakkan salat lima waktu. Amalkanlah ilmu tadi yang kita ketahui, walaupun sedikit kita amalkan. Sedikit kita amalkan, insyaAllah akan banyak. Yang ketiga adalah kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilih.
mendakwahkan ilmu tadi. Mendakwahkan ilmu tadi. Dakwah itu adalah wazifatul rusul, tugasnya para rasul. Namun ketika rasul tidak ada, maka dilanjutkan oleh para ulama. Ulama terbatas, dibantu oleh da'i-da'i, para duat. Maka mesti dengan ilmu. Tadi makanya ilmu itu pertama. Berdakwah kita tapi ilmu tidak ada, ya tidak bisa. Tidak mengerti akidah yang benar, ibadah yang benar, tidak bisa bahasa Arab. Dakwahkan ilmu tadi. Nah, dakwah ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti kita berdakwah kepada orang banyak. Minimal kita berdakwah kepada keluarga kita. Mendakwahi keluarga, mengajaknya. Mengajaknya ke jalan Allah. Tugas kita Bapak Ibu menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Tugas apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Baca runya addibuhum wa anlimuhum. Didiklah mereka dan ajarilah mereka. Kalau nak bisa awak menjadi anak awak, awak belajar dulu. Nanti baru kita ajarkan. Atau sekolahkan anak kita kepada sekolah yang bagus agamanya. Ya. Bagus akidahnya, ibadahnya. Bagus akhlaknya. Sesuai dengan sunnah Nabi. Sebenarnya kita orang tua harus berilmu dari anak. Tapi karena ini tidak bisa, maka kita sekolahkan anak kita. Namun kita tetap belajar. Jadi dakwah yang pertama kali kita lakukan kepada orang-orang dekat awak. Anak istri awak dulu. Itu yang perlu kita dakwahi. Anak istri. Keluarga. Wa andir ashirataka wal aqrabin. Beri peringatan keluargamu dan karib kerabatmu. Kau nak selamatkan dulu. Mendakwahkan agama tadi. Dan kalau bicara tentang dakwah ini sangat luas dan pahala dakwah ini sangat besar sekali. Pahala mengajak orang ke jalan Allah itu besar. Tidak mesti awak berdakwah itu jadi ustaz. Ya. Tapi dakwah kita kepada anak istri kita, saudara kita, orang tua kita, itu ajaknya ke jalan Allah. Materi dakwah itu banyak. Materi tentang solat, materi tentang akidah, ya, tentang ibadah, tentang muamalah. Semuanya sangat terkait dengan ilmu. Ya berilmu waktu tadi, belajar waktu tadi, insyaAllah kita akan bisa mendapatkan ilmu. Allah akan berikan ilmu tadi kalau kita cenderung hati kita untuk menuntut ilmu. Tapi kalau separuh-paruh hati awak untuk ilmu, ya tidak diagihnya Allah. Ya. Setiap hari rutin kita seperti ini, setiap hari dibersihkan hati kita dengan ilmu, insyaAllah Allah akan berikan ilmu. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah berikan kefaqihan, kepahaman dalam agama. Bahwa orang yang paham juga agama itu tidak setiap orang lah. Tapi orang yang Allah berikan kebaikan. Semoga kita Allah mudahkan untuk memahami agama ini. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian kewajiban kita yang keempat, yang terakhir pembahasan kita, as-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas apa yang menyakiti dalam dakwah. Sabar. Kita mengamalkan agama kok banyak celaan orang, apalagi kita menegakkan sunnah Nabi. Rajin saja wak kamu saja ah kecik orang. Deh. Lah siap kini rumah. Lah rajin. Untuk diri kita saja ketika ada orang lain orang akan menilai kita gini begini dan begitu. Maka kita bersabar. Kita tegakkan sunnah Nabi. Contoh berjangguik ke. Ya. Ah kecik orang kalau orang berjangguik apa?
kambing. Ya, kalau sebentar lagi haji. Nah, kita sabar. Sabar. Jangankan kita nabi saja caci maki dikatakan orang gila, tukang sihir. Ya, majnun. Tukang sihir, orang dukun nabi dikatakan kenapa? Karena katanya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu memisahkan anak dan istri, ayah dan bapak. Karena satu masuk Islam, satu tidak, kan itu yang masuk memisahkan tadi. Yuk kita bersabar. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anak dan istrinya tidak patuh akhirnya itu. Disuruh naik kapal, tidak. Maka orang-orang yang menaiki kapal Nabi Nuh selamat. Yang tidak mau naik kepada kapal Nabi Nuh habis telan banjir, banjir besar. Berapa orang yang masuk kapal Nabi Nuh? Sedikit. Itulah gambaran orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, Bapak Ibu sekalian. Orang yang berpegang teguh menjalankan agama kok tidak banyak dah. Sakitik. Dan ingat, penduduk surga juga sedikit. Semoga kita termasuk dari penduduk surga yang sakitik kok. Walaupun nama terakhir nak ada. Kalau masuk surga tapi nama terakhir kan. Kan masuk ada. Ya, apa nama terakhir? Jemaah dimuliakan Allah, jadi kita perlu bersabar terhadap sesuatu yang menyakiti dalam dakwah. Sabar terbagi kepada tiga macam. Sabar terbagi kepada tiga macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam mentaati Allah. Contoh salat. Kalau awak tidak sabar dalam salat, apa yang terjadi? Tidak salat, meninggalkan salat atau cepat-cepat. Fatihahnya sana pas saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Tidak sabar. Termasuk mendengarkan kajian, menuntut ilmu, kau perlu sabar. Ini kan ketaatan ini. Ilmu ini. Jangan kita tiap sontan cari jam. Jam berari ke lamuna buya ceramah. Mudah-mudahan kita seperti itu, tidak seperti itu. Ya. Kapatang ambo ceramah di salah satu masjid di Kota Padang. Baru tadi baru habis membicarakan tentang kesabaran, masuk waktu salat, ya. Langsung awak biarlah tu berhenti lain. Kuah. Ambo tenang ajanya. Mana pak tu lah. Pak kan tadi baru mendengar pengajian tentang sabar. Sungguhlah dulu. Ambo tetik lah kaji dulu. Ya. Ya orang lah azan. Ya. Merah wajah bapak tadi. Tandanya ada ya sesuatu. Ya. Emosi dia. Ini tidak sah, tidak sabar. Maka perlu kita sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi SAW. Di saat masyarakat sudah banyak yang tidak mentaati Allah. Kemudian kita mencoba untuk mentaati Allah, sabar. Inna allaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Apa maksud bersama? Allah akan menolong, akan membantu orang yang sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Apa saja ketaatan itu wajib kita sabar. Bagi wanita punya tutup aurat, berhijab yang syar'i. Sementara masyarakat kita sebagai asal-asalan saja pakai jilbabnya. Lagi pakai jilbab tapi ketat. Ya, nampak leku-leku tubuhnya. Sama aja dengan tidak kan itu. Terbayangnya isi dalam tadi. Berarti perlu kesabaran kita memakai hijab yang syar'i, apakah itu cadar atau tidak, ya, perlu bersabar. Yang kedua, sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan maksiat. Sabar atas hal yang diharamkan oleh Allah dan perbuatan maksiat. Ya, contohnya bahwa duduk di lapau. Ada orang berjudi kan. Duduk pula awak di situ. Awalnya calik-calik. Awalnya kita calik aja.
Kemudian tidak tahan lo, tinggi lo semangat lo, satu lo. Berarti tidak sabar. Kalau kita ingin selamat, jangan kita berada di situ. Kalau kita berada di tempat maksiat, lama-lama kita akan terbawa maksiat tadi. Sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya zaman kini orang banyak mengurangi timbangan. Kalau nak kurang timbang kok, orang lah mode itu sadonya buya, gitu. Lah mode itu sadonya. Yo kalau orang lah mode itu masuk neraka, apakah kita ingin masuk neraka pun lah? Biarlah, saya akur di timbangan. Kabarannya lah, ya nanda pek dewa, tapi wa masuk neraka kan? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan, takaran timbangan. Pak ibu sekalian, mungkin bapak ibu lah pernah melihat orang menggali lawak. Onggok lawak tu lah. Apa yang di area yang ada di bawahnya? Ikan. Apa yang diadakan di bawahnya? Di sampahnya, ya daun kerisia. Atau ya daun. Sehingga ikan tadi, ya, onggoknya nampak tinggi. Ketika ditanya, Pak, kalau mau deko, Pak? Lah ratu-ratu orang pengalih mau deko. Itu alasan orang. Berarti tidak sabar menghadapi dosa dan maksiat tadi. Orang berbuat dosa, awak ingin pula berbuat dosa. Ikut-ikutan. Jangan, Bapak Ibu. Ingat, itu hanya sedikit untungnya. Tapi azab neraka lebih pedih dari itu. Karena ketidaksabaran tadi. Jadi apabila ada niat kita melakukan perbuatan haram, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan. Walaupun keinginan ada. Tapi ketika kita tahan diri kita untuk tidak melakukan, berarti kita sudah sabar dalam menghadapi hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar yang ketiga, sabr as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Sabar atas ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Umpama, ya, seorang dari rumahnya menuju masjid terjadi kecelakaan. Ini ke masjid, kan? Kan ketentuan Allah tadi. Dan juga tidak menyenangkan. Dia bersabar. Jangan dia mengatakan kalau tidak ke masjid, mungkin tidak kanai tadi. Tidak jadi kecelakaan. Tidak boleh kita berandai-andai tadi. Masya Allah kan. Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, malam yasha' lam yakun. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka bersabarlah kita dalam menghadapi ujian musibah yang tidak menyenangkan kita. Contoh, ko awak urang nambah ladang, tiba awak panen murah harga kan? Tiba kawan panen mahal, naik. Gimana lagi? Itulah takdir awak. Namun Bapak Ibu ingat rezeki itulah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Tugas kita berusaha dan menjalani. Dan kita rela dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Jangan kita mengumpat, mencela atas nikmat yang Allah berikan. Tapi kita merelakan. Mungkin ikulah rezeki yang boleh. Alhamdulillah. Ikulah rezeki yang boleh. Qana'ah. Qana'ah merupakan kanzun. Pembendaharaan yang sangat bernilai yang tidak dimiliki oleh setiap orang qanaah tadi. Orang kaya gadang bana, alun tentu qanaah lagi. Banyak aratonyo, setiap sudui, ada aset-asetnya kan. Tapi dia tamak terhadap dunia. Nah, walaupun dia miskin, hidup pas-pasan tapi qanaah. Ya, tidak merasa terbebani, hutang tidak ada, segala macam. Aman dia. Itulah orang bahagia tadi. Ya. Itulah orang bahagia. Kalau awak cari kini, jangan awak tertipu. Orang punya kendaraan mewah segala macam.
kini orang kan main utang banyak, kredit. Ya. Jadi kita perlu bersabar atas ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Ya. Baik itu menimpa diri kita, menimpa anak kita, keluarga kita yang tidak menyenangkan. Contoh sakit tiap sebentar, lainnya pitih ado, tapi habis meliube aja. Ya tidak apa-apa. Itulah takdir yang Allah tetapkan. Yang jelas ibadah wak jalan tarikh, kok sakit-sakit lah. Namun ibadah tetap jalan. Inilah dia yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Kemudian Syekh mengatakan membawa dalil surat Al-Asri, ya. Surat ini surat yang sangat agung sekali, ya. Al-Asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Ayat yang mulia ini kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, lauma anzalallahu, sekiranya Allah tidak turunkan hujjah, sekiranya Allah tidak turunkan hujjah melainkan hanya surat ini, sudah cukup surat ini menjadi hujjah. Begitu luas maknanya. Kenapa? Karena surat Al-Asri ini sudah mengandung, sudah terkandung dalamnya apa? Ilmu, amal, kesabaran, ya, dakwah. Terkandung dalamnya. Oleh karena itu, surat Al-Asri surat yang sangat agung sekali. Terdapat di dalamnya ilmu, amal, amal saleh, dakwah dan sabar. Mungkin yang bisa saya sampaikan kaji kita. Ada yang nak bertanya, silakan bertanyalah. Kita buka forum tanya jawab. Oh ya, cara mengenal Allah dengan dua hal. Yang pertama mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyah, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita harus beraja pengenalan Al-Quran terhadap Allah. Apa kata Quran tentang Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat memperkenalkan Allah sebenarnya. Katakanlah hai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu ahad, esa, tidak berbilang. Berarti diwajibkan kita untuk mentauhidkan Allah karena Allah itu ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini Allah memperkenalkan diri, memperkenalkan sifatnya. Kalau kita manusia, sifat apa? Beranak dan diperanakkan. Kalau setiap yang melahirkan itu ada unsur lemahnya. Lemah. Ada masa cuti, masa haid. Sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyerupainya. Berarti Allah itu, ya, tidak sama dengan makhluk, berbeda dengan makhluk. Itu baru satu ayat, satu surat yang memperkenalkan tentang Allah. Apalagi banyak ayat, surat, di antaranya adalah ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir. Ini juga Allah memperkenalkan dirinya. Ada ayat yang lain, Allahu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah itu berada di aras. Dia bersemayam di atas aras. Berarti Allah itu ada di aras di langit. Jadi ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di langit. Itu adalah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui Al-Qur'an. Nah. Jadi orang yang bisa mengenal Allah itu kok lai mengajinya, lai baraja, lai kuik wirid. Ya. Dengan mempelajari pemahaman akidah para salaf, salafus saleh, ya, yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, itulah yang salaf. Nah, dengan demikian juga kita mengenal Allah melalui hadis-hadis Nabi, di mana Allah itu
disifatkan dia datang pada sepertiga malam terakhir, ya. Makanya disuruh kita untuk memperbanyak amal ibadah di sepertiga malam tadi. Kemudian mengenal Allah dengan yang kedua dengan cara ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaannya, langit, bumi, bulan, bagaimana faedah bulan, matahari, bagaimana faedah matahari, kita tidak bisa buat matahari, ya, hujan, makhluk Allah, ya, dengan mengenal ciptaan-ciptaan tadi nampak keagungan Allah, kebesaran Allah. Awak kalau nak apa boleh. Ya. Dengan demikian pengenalan kita kepada Allah semakin besar melalui ayat-ayat tadi. Kalau kita sudah mengkaji Al-Quran tentang pengenalan Allah, kemudian kita mentadaburkan ayat-ayatnya, maka insya Allah kita akan semakin kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, kita merasa rendah, hina di hadapan Allah. Maka kita disuruh untuk tunduk kepada perintah Allah. Ilmu punya, nada punya ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Allah. Karena kenyataan kita hukum asalnya awak lahir ke dunia kok tidak ada tahu apa-apa. Tidak ada ilmu kita, Bapak. Ketika kita lahir jadi bayi, kita hanya pandai menangis. Kemudian Allah fungsikan pendengaran awak. Ketika dipanggil oleh ibunya, yang barunya melengah-lengah kan, reaksi-reaksi. Mulai difungsikan pendengaran, penglihatan. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Siapa magia kalau nak Allah? Mustahil datang sendiri. Nikmat itu Allah yang berikan. Maka banyak manusia yang mendustakan nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Begitu banyak nikmat Allah. Fa insyaallah kalau kita boleh mengaji wa mempelajari akidah tauhid dengan benar, fa insyaallah kita akan kenal dengan Allah. Ya. Kenal dengan Allah bukan harus bukan tidak mesti kita melihat Allah, karena kita di dunia ini Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa kita tidak bisa, orang mukmin tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Bahkan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar nanti di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri ketika memandang wajah Rabbnya. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Di akhirat Allah akan perlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang beriman dan bertauhid kepadanya. Dan itulah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Allah lihatkan wajah Allah. Apa bentuk wajah Allah itu? Saya awak tanya. Laisa kamitsli syai', tidak menyerupai makhluk apapun nak menyerupai serupa dengan Allah. Wa huwa samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Betul kira, Pak? Silakan yang lain. Pada yang kau tanya. Ya, apakah orang beriman mati membawa dosa? Ya. Azab kubur, ya, itu belum final lagi. Ya. Nanti finalnya nanti di alam akhirat. Azab kubur itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang fasikin, yang fasik, yang bermaksiat. Kapan lamanya? Wallahu a'lam. Apakah ada masa berhenti azab kubur? Wallahu a'lam. Yang penting, ya, orang yang gagal menghadapi pertanyaan malaikat akan diazab, ya. Orang yang berhasil akan mendapatkan nikmat kubur. Berapa lamanya diazabnya itu? Wallahu a'lam. Tidak ada, saya tidak pernah mendengar riwayat lamanya dia diazab sekian ribu tahun. Itu gaib, ya. Itu yang gaib harus melalui dalil.
Mungkin orang-orang kafir itu jelasnya diazab, tidak enti-entinya diharap kalau orang kafir. Kalau orang mukmin tidak, sesuai dengan tingkatan dosanya tadi. Namun itu belum final, finalnya nanti surga dan neraka. Karena alam kubur itu adalah alam persinggahan. Singgahnya baru boleh. Jangan kita sangka alam kubur itu lalu mati ya wak, alah habis segala-galanya, enggak. Makanya kalau kita pergi ke kuburan dinamakan ziarah kubur. Mengunjungi kuburan. Ya. Ziarah namanya. Berkunjung ke situ. Karena masih singgah. Negeri yang terakhir, negeri akhirat itu tidak ada singgah-singgah. Selama-lamanya kita di situ. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bapak-bapak yang lain. Jika tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini kaji kita, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kesimpulan dari pembahasan kita. Yang pertama, kitab Ushul Salasah ini kenapa dibahas? Karena matannya tadi singkat. Yang kedua, karena pembahasan ini guna untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat nanti di akhirat. Ya. Dengan apa? Dengan mempelajarinya, dengan memahaminya dan mengamalkannya. Pak, insyaallah kita akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti di akhirat. Karena inti-inti dari agama itu dibahas dalam pembahasan kitab ini. Makanya kitab Ushul Salasah, Salasatul Ushul ini dikaji untuk semua kalangan. Untuk anak-anak dikaji, untuk masyarakat awam umum dikaji, untuk penuntut ilmu dikaji. Bahkan ketika kita umroh dulu ada daurah tentang kitab ini terus. Daurah itu pelatihan-pelatihan pembahasan tentang kitab ini tetap dilakukan. Yang ikut itu juga orang-orang sudah sering mendengarkan diulang-ulang terus. Ya, mereka sudah sering mendengarkan. Namun begitulah agama ini, Bapak. Kita beragama, ilmu itu semakin diulang sebenarnya semakin bagus, semakin kuat. Ya, tapi di awak kini kok sebagian kita semakin diulang bosannya. Sebenarnya tidak, makin diulang semakin kuat. Ya, karena apa yang dibahas sekarang ini sudah dibahas dulu. Istilahnya sebenarnya dalam agama wakko, kaji ko ndak ada yang baru dah. Ya. Kaji ndak ada yang baru, kaji itu Quran dan Sunnah. Maka kalau ada baru namanya bid'ah. Mengada-ngada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada orang-orang yang mengada-ngada, tetapi orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan semuanya insyaAllah akan kembali kepada ilmu. Kalau wak lagi berilmu wak, ya, insyaAllah kita akan selamat ilmu dan amal. Kan tadi ada 4 kewajiban kita. Pertama adalah ilmu. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, sabar. Sabar dalam menghadapinya. Nah, demikian saja pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.